Nih. Ya, pakai ini ya. Combat Blade. Halo Anto. Eh, udah dapet dong nolak. Caranya pakai Combat Blade. Satu syaratnya Combat Blade, terus ada jetpack, ada grapple. Terus apa lagi ya? Ya kalau kalau bisa attack-nya ini physical, ini physical attack kalau bisa 10.000 ya. Kalau bisa 10.000 physical attack-nya. Gue keracunan. Ini attack 10.000, senjata butuh combat blade. Terus udah sih cuma itu doang. Reliknya pakai grapple sama jetpack. Ini posisi paus itu ada di sini. Ini posisi paus gray space itu ada di sini. Paus. Udah di sini nih paus nih. Nah, nanti cari jembatan. Cari jembatan yang ada di sini nih, sekitar sini. Kalau enggak sini bebas mau yang mana. Menurut gue sih lebih lebih cepet yang kiri ya. Ini nanti kita ke sini pakai trik yang terbang pakai pentalin, pakai ini loh. Grapple-nya. Cybernetic arm. Coba aja deh, praktek deh. Ya combat blade, ya combat blade. Mana ya jembatannya? Intinya pausnya ada di sini. Jembatannya ada di sebelah kiri. Kalau enggak yang pakai yang kanan boleh. Terserah sih. Nah, ini nih. Nah, itu pausnya tuh kelihatan tuh. Ini paus nih. Ini paus ini. Jembatannya ada di sini. Kita agak kesinian dulu. Sini nih ya. Nah, terus pakai teknik ini slingshot grapple. Wah, kan tuh tuh tuh. Deketin aja, nunggu dia ngeliat kita. Nah itu kan udah ngeliat tuh, dia bakal muter dulu terus nembak. Nah itu muter terus dia nembak nih. Udah diam dulu, diam dulu, jangan jangan langsung digas, nanti malah malah gagal. Nah cari posisi yang enak, deketin deketin deketin. Alah cok, dia nggak ngadep ke sini. Oh itu, oh triggernya lepas ya. Harus dapetin dulu masalahnya. Nah oh, gini nih. Nanti kalau udah mau meleset, gitu kan, kan kayak mau kepleset gitu kah? Ya kan? Kayak mau kepleset gitu tuh. Pencet jetpack, dibor lagi, pencet jetpack, dibor lagi, gitu terus sampai mati dia. Kalau physical attackmu udah 10.000 itu cukup, cukup banget. Nah ini anggap aja udah mati ya, anggap aja udah mati. Nanti ada portalnya di sini nih, di sekitar sini ada portalnya. Itu kalau bisa bawa batang, batang apa sih namanya? Ya itu batang lah intinya. Buat ngambil bisa, kalau enggak sisa ini bisa jetpack. Jangan kau abisin dulu jetpack sebelum terbang ya. Oke, gampang simple itu.